kopi lagi. Ha. Okay guys. So hari ni kita nak tunjuk technically. Ha, macam mana korang boleh belajar melalui time frame dan juga analisis melalui time frame. Alright. So banyak orang tak faham tentang time frame tu. So hari ni kita nak tunjukkan kepada korang macam mana, apa function dia dan macam mana dia boleh membantu korang punya training. Alright, stay tuned. Alright, so yang mana yang dah tonton video Tok Mat yang sebelum ni, Tok Mat ucapkan syabas. Congratulations. Congratulations. So anda memang follower tegar Tok Mat, dan juga anda datang untuk belajar ilmu trading yang betul. So kita memang dekat sini kita nak lepaskan satu persatu supaya korang faham, eh? Sebab banyak yang involved dalam trading untuk zaman sekarang ni, ramai yang tak faham dan disebabkan trading itu high. Maksudnya dipopularkan oleh individu-individu tertentu. Dan korang pun masuklah trading. Bila korang trading, korang loss. Bila korang loss, korang kata forex itu haram. Korang kata forex itu halal dan sebagainya. So kita tak nak kupas bab tu. Itu adalah bab-bab orang lain. Kita hari ini kita nak kupaskan macam mana korang boleh belajar tentang time frame. So banyak orang yang DM Tok Mat. Banyak yang datang bila Tok Mat buat Q&A dekat IG. So mostly soalan-soalan yang Tok Mat dapat adalah berkaitan dengan time frame. So basically kita tak faham, which is mungkin korang ada belajar dengan mentor ataupun cikgu-cikgu yang hanya menggunakan time frame yang terpilih, yang sesuai dengan dia punya teknik ataupun strategi. Tapi korang kena faham satu, time frame ni dicipta bukan untuk korang kata satu-satu teknik je. Dia dicipta untuk kita pakai semua. Kenapa jadi macam tu? Ada orang trade H1, ada orang dia trade H4, ada orang dia trade M15. Dan time frame lain dia tinggalkan. Kenapa perlu tinggalkan? Sedangkan kita dah ada kelebihan untuk kita analisis. Maksudnya kita boleh gunakan daripada time frame kecil, daripada M1 sampai ke monthly. Dan kalau korang pandai, korang tahu tentang trading view. Trading view, dia ada lagi banyak time frame yang dia bagi tau untuk kita analisis setiap time frame tersebut. Dia bukannya bagi saja-saja. So, bila korang menggunakan satu time frame, maksudnya korang buat pilihan satu time frame. Jadi kalau korang pilih H1 untuk 1 hour. 1 hour punya candlestick. Satu candle bersamaan dengan 1 jam. So, pokoklah korang ada yang kat sini yang baru kan. Kenapa time frame jadi 1 jam? Setiap candlestick yang keluar itu adalah 1 jam punya perjalanan. So, dalam time frame tu saja kita hanya boleh nampak gambaran kasar, which is gambaran kasar yang menggunakan data-data daripada time frame yang sebelumnya. Dan data tu pun korang boleh tengok. Sebab tu Tok Mat cakap, kita tak boleh fokus kepada satu time frame. Untuk kita pelajari dan juga kita faham tentang market tu sendiri, kita kena tengok semua time frame. Dari sini kita boleh wujudkan strategi ataupun kita nak optimizekan teknik trading kita. Sebab kita dapat semua data berdasarkan time frame permulaan dan juga pengakhiran. Okey, so kita nak bongkarkan macam mana korang nak buat benda ni. Kokoklah ada yang kat sini yang macam, ish, aku malas nak pergi buka time frame yang lain dan sebagainya. Okey, tak apa, no problem. So hari ni Tok Mat nak cerita macam mana benda ni related. Okey, so macam ni lah flow yang kita dapat. Maksudnya harga diberikan daripada LP. LP tu adalah liquidity provider, dibagi kepada broker. So broker menggunakan platform MP4 untuk kita membuat sebarang transaksi. Which is bila kita buat transaksi, order tersebut akan dihantar balik kepada liquidity provider ataupun broker untuk menguruskan transaksi tersebut. Okay, so daripada MP4 ni dia akan pecahkan kepada
beberapa time frame daripada M1, M5, M15, M30, H1, H4, daily, weekly, monthly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ni saya cincai kan lah. Saya cincai kan. Okay, so kenapa dia pecahkan kepada 7? 2, 3, 4, 5, bukan 7, 9 semua. Pecahkan kepada 9 time frame. Okay. So basically, harga daripada tick chart akan difilter melalui indikator yang kita panggil candlestick. So candlestick ni dicipta untuk mempermudahkan bacaan kita kepada pasaran. So bila candlestick tu dah wujud, dia akan disalurkan melalui time frame. Maksudnya time frame yang dia bagi ni, okey, nampak ni. So nanti korang tengok kat skrin sebelah tu, Mat, korang akan nampak dia ada M1, dia ada M5, M15, M30, H1, H4, daily, weekly dan juga monthly. Okey, bila kita dah difilterkan oleh candlestick, permulaan pembacaan market ataupun data tersebut, dia akan bermula daripada M1. Okey, so kita go through melalui M1. Okey, so kalau kita tengok, okey, M1, nampak tak moment dia, permulaan market dia akan masuk tick data tu, dia akan filter jadi M1 melalui candlestick. Dan daripada sini sahaja kita akan nampak structure ataupun pattern yang dicipta. Okey, so macam mana benda ni mempengaruhi time frame yang lain? Okey, contoh, kita bagi satu contoh di mana kalau kita nampak, okey, let's say saya tunjukkan market begini. So dekat M1, kita dah nampak berapa kali rejection. Dan dia ada sideway. Dia ada sideway melalui M1 punya. So market tu sideway. Maksudnya dia zigzag atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Bila kita tengok dekat M5, benda tu akan difilterkan menjadi lebih kecil. Maksudnya dia akan digabungkan 5 candle dalam M1, digabungkan menjadi 1 candle di M5. Okey? So kena faham eh? Contoh bila dia sideways, maksudnya dia mungkin akan membentuk salah satu candlestick pattern yang memang jenis dia hanya untuk sideways market. Okey. So saya ulang balik. Setiap candle, 5 candle di M1 akan membentuk 1 M5 punya candle dan dia akan mengikut jenis candlestick yang telah dicipta. Okey, so kalau kita tengok macam inside bar punya candlestick, itu adalah salah satu sideway di time frame yang kecil. Okey. So kita try lah mungkin saya dekat sini supaya korang lagi faham ni contoh. Okey, ini saya just lukis random lah. Maksudnya contohlah macam candle ni adalah candle bearish. Tiba-tiba wujudlah satu inside bar punya candle dekat sini. So inside bar punya candle dekat sini adalah merujuk kepada time frame yang sebelum itu. Contoh kalau lah macam ni dia keluar dekat H1. Maksudnya dekat M15 ataupun M30 ataupun H1 yang mempengaruhi pembentukan candle ini. Okey, faham eh? So kalau korang tak faham, korang komen lah kat bawah, nanti Tok Mat akan reply korang. Okey, ini saya just lukis just untuk confirmation, which is korang boleh tengok dekat chat di MT4 korang. Dan itu adalah peranan di mana kita boleh nampak apa yang terjadi pada market-market yang sebelum ini. Okey, so sebab tu ada yang Tok Mat receive soalan dekat melalui Q&A Tok Mat di IG. Dan macam mana kita nak tahu market reversal, macam mana kita nak tahu market akan sambung trend, macam mana kita nak tahu market akan buat extension ataupun expansion nak naik lagi dan sebagainya. Itu korang perlu merujuk kepada semua time frame yang diletakkan. Okey, sebab pembentukan H1 dia mesti melalui keadaan market di M30. Pembentukan M30 mesti melalui market M15. Pembentukan M15 mesti melalui market M5. Pembentukan M5 mesti melalui market M1. Dan setiap time frame akan ada dia punya structure dan juga pattern yang dah boleh nampak, di mana
ada demand ataupun ada supply dekat situ, which is mana tempat interest pembeli banyak. Contoh kalau korang tengok bila dekat H1, korang tak nampak pun tempat tu akan jadi reversal dan sebagainya. Tetapi kalau korang balik kepada M1, korang dah boleh nampak kewujudan pattern-pattern yang membentuk, membuat satu keadaan reversal. Maksudnya demand to valid, support to valid, ataupun supply to valid, ataupun resistance to valid. Okey, nampak tak betapa besarnya peranan time frame? Okey, so ini Tok Mat just bagi surface. So kita tak nak masuk lagi dalam macam mana korang nak buat kajian berkenaan dengan M1, M5, M15, M30. Dan ini Tok Mat akan betulkan. Jangan ingat kalau korang scalping, maksudnya korang itu adalah trader yang suka scalp ataupun scalpers, korang hanya perlu menggunakan time frame kecil sahaja. Tidak. Okey, ideologi tu tak boleh pakai. Okey, dan jangan ingat korang swinger. Korang hanya perlukan time frame yang besar sahaja. Itu pun tidak. Ideologi itu pun Tok Mat rasa tak boleh pakai. Disebabkan kita adalah traders dan setiap decision making yang kita buat mesti berlandaskan kepada faktor dan keadaan market, di mana kat situlah kita boleh buat decision untuk kita beli dan juga jual. Okey, saya akan berikan satu contoh di mana kalau korang adalah scalpers, korang kena ingat setiap time frame adalah relatif. Dan bila korang trade di time frame yang kecil, maksudnya korang trade di M5, korang perlu rujuk kepada time frame yang besar. Umpama bila kita buka map yang kecil, kita tak nampak mana jalan, kita nampak satu jalan je. Tapi bila kita buka besarkan map tu, kita akan nampak lagi, oh, alternative way, jalan ke sini, jalan ke sini. Macam itulah juga penggunaan time frame. So kita kena tentukan arah. Contoh, awal bulan, apa yang korang kena buat? Korang kena buka monthly punya chart analysis. Okey, so korang faham penutupan pasaran market pada bulan lepas berada pada kadar ataupun level di mana. Dan once bila kita dah analisis monthly, apa yang perlu kita buat? Okey, ini adalah minggu pertama korang nak trade dan hari yang korang analisis adalah hari Isnin. So korang perlu tengok market weekly. Weekly minggu lepas penutupan harga pada di level yang mana? Supaya ini untuk mempermudahkan korang analisis arah atau arah yang betul untuk korang buat decision untuk membeli ataupun menjual. Okey, so lepas weekly benda yang sama, let's say kalau korang rasa okey, monthly korang nampak, weekly pun korang dah nampak. Contoh monthly positioning ada engulfing candle dan sebagainya, weekly pun ada keluar bullish pattern ataupun chart pattern yang menunjukkan 80% ke arah bullish. Kita akan masuk ke weekly pula, korang pun dah nampak okey, berada di support yang sesuai, berada di tempat demand yang sesuai. Baru kita terjun ke time frame yang lebih kecil. Contoh bila korang nak masuk trade hari Selasa, so korang tak boleh execute waktu Asia, korang tak boleh execute waktu London. Maksudnya setiap masa yang 24 jam yang berjalan dalam trading ni, maksudnya untuk market ni, kita kena pilih waktu-waktu yang sesuai supaya kita tak terdedah kepada risiko yang tinggi. Contohlah, korang dah analisis, lepas tu esok korang execute waktu Asia pun tak boleh nampak juga sebab floating. Susu entry floating, alamak susah floating, cut loss, lepas tu rugi, lepas rugi mengamuk kan, lepas tu nak kena top up lagi, nak kena deposit lagi, tak boleh macam tu. So apa yang perlu korang buat kan, pergi ke daily, check daily. Okey, kita tengok okey daily penutupan harga semalam berada di mana, dan baru kita pergi ke H4 untuk find level-level SNR ataupun level-level supply and demand ataupun level-level Fibonacci, ataupun anda boleh ukur sendiri pakai tools yang MT4 bagi siap-siap dalam chart ni kan. Analisis balik dan follow turun lagi ke bawah ke H1, M15, M5 dan juga M1. Okey, macam style saya lah, ini style saya lah. Saya lebih suka membuat analisis dan faham dulu faktor keadaan melalui time frame
daripada monthly, weekly, daily, H4, H1. Dan saya hanya akan execute order dan buat decision pada time frame M1 sahaja. Nampak tak? Sebab apa? Sebab saya tak nak risikokan duit saya, margin saya berlebihan. So once kalau saya risikokan berlebihan, capacity untuk saya MC itu lebih besar. So bila M1, kita hanya tahu mana level yang sesuai, kita nampak kat mana dia reverse. Bila kita masuk, kita hanya perlu bayar cost spread dan kita hanya menunggu market itu untuk berjalan ke arah yang kita nak beli ataupun kita nak jual. So contoh bila market dah bawa order saya dah berada dalam keuntungan dan dekat situ saya dah boleh predict dekat mana yang saya nak stop sebab saya dah faham M5, saya dah faham M15, saya dah faham M30, saya dah faham H1, saya dah faham H4 dan saya ada arah daripada weekly, daily dan juga monthly. So saya akan stick berdasarkan apa yang saya nampak melalui semua time frame. So start tengok time frame yang ada dalam MT4 anda, buat kajian, tengok satu per satu, fokus kepada satu pair sahaja. Tak perlu banyak-banyak pair. Cari pair yang paling stable macam Euro, US Dollar. Paling stable, fokus kepada satu pair, layan semua time frame, fahamilah time frame tersebut kerana itulah yang boleh membuatkan anda membuat satu keputusan yang betul. Okey? Dan once bila anda dah boleh nampak semua benda ni, ratio win anda akan jadi lebih tinggi dan anda boleh membuat profit yang konsisten, yang lebih stable. Okey, ini adalah salah satu kunci di mana korang boleh try untuk praktikkan dahulu sebelum korang pergi buat serius punya trading menggunakan real account. Alright, so sampai dekat sini saja pesanan Tok Mat. So Tok Mat harap input yang Tok Mat bagi hari ini korang boleh start buat. Jangan tengok saja lepas tu balik berangan, lepas tu kelam. Kelam ni macam hilang. Macam tu lah. Dengan benda tu, balik, try, monitor, analisis dan belajar untuk kontrol time frame anda. Dekat situ juga anda boleh kontrol macam mana anda nak buat decision yang betul. Alright? Decision yang betul ni umpama kita telah memilih wanita pujaan kita. Kita ada tiga, tapi kita pilih satu lah yang paling betul. Betul semua sama ya, semua kita suka. So kena tahu setiap inci apa yang ada dekat wanita tersebut. Alright? Baru kita boleh buat decision yang betul untuk jadi bini. Baru boleh geng jadi GTV pun, geng takut bini. Okay guys, jumpa lagi pada next video. Kita akan cari lagi topik-topik yang sesuai dan juga teknik ataupun apa saja yang berkaitan dengan trading, kita akan cuba discusskan dekat sini. So make sure follow Tok Mat punya social media, YouTube Tok Mat, Tok Mat channel, IG Tok Mat dan juga Facebook Tok Mat. Dan jangan lupa subscribe kerana subscribe itu adalah percuma. Alright? Klik saja. Okay, jumpa lagi.